Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyebut vaksinasi tahap 1 DKI Jakarta direncanakan terrealisasi pada pertengahan Januari. Penerima vaksinasi tahap pertama akan diprioritaskan pada tenaga kesehatan di DKI Jakarta. Dilansir oleh Kompas.com pada Selasa 5 Januari 2021, rencananya vaksinasi tahap pertama akan direalisasikan pada minggu kedua dan ketiga bulan Januari 2021. Adapun jumlah penerima vaksin tahap pertama diproyeksikan mencapai 119.145 orang. Ariza menambahkan, siapapun yang akan divaksin lebih dulu sudah ada data terkait jumlahnya. Begitupun dengan fasilitas kesehatan yang akan dijadikan tempat vaksinasi, Pemprov DKI Jakarta menyiapkan sebanyak 453 fasilitas kesehatan. Meskipun daerah lain sudah mendapat lebih dulu, Ariza menghormati keputusan pemerintah pusat karena memang kemungkinan daerah lain tidak semudah Jakarta dalam mendapatkan akses vaksinasi. Demikian Tribun News Update kali ini, nantikan informasi berikutnya hanya di tribunnews.co. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!